magnesium gitu tuh guys, tuh tuh kayak gitu tuh guys, tuh 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 dia keluar gelebek-gelebek gitu loh guys, tuh gelebek-gelebek gitu. Tuh guys, berhasil guys, oh my god guys, tuh guys itu juga. Sesuai janji gua guys, kita bakalan eksperimen mobil tanpa baterai guys. Jadi mobil ini akan berjalan sam menggunakan air garam guys. So penasaran guys bahannya apa aja yang kita gunakan supaya mobilnya bisa berjalan tanpa baterai? Ikutin terus ya guys videonya, gua bakalan show bahan-bahannya apa aja, terus gimana cara buatnya sampai mobilnya berjalan guys. Let's try guys. Thank you.
dijepit di warna merah. Terus setelah itu yang silver ini, yang besi ya guys, dijepit ke yang hitam. Oke, sekarang ini larutan garamnya. Larutan garamnya itu 20% sampai 99% larutan garam ya guys. Oke, jadi secukupnya aja. Akhirnya sementara kita kasih banyak. Oke, kita cobain. Nah, segini guys. Jadi kita cobain taruh segini. Airnya jangan terlalu banyak ya guys, karena dia 20-99% garam. Oke, sebentar. Kita ambil airnya. Airnya. Oke, air. Isinya jangan terlalu banyak ya, karena 99%. Oke, udah cukup. Tapi yang gua heran ya. Oke, tinggal kacau air garamnya. Sewaktu gue taruh isi air garam itu kayak ada suara tss, gitu loh. Aneh juga ya garamnya. Taruh di mobil guys. Oke guys, masukin air garamnya di mobil. Nah, sebenarnya harus ditempel, tapi sementara ini gue gak tempel dulu ya. Kita mau lihat dulu. Oke, jadi kita masukin dulu yang ini. Oh, kan udah ditempel yang tadi. Kalau gitu harus ditaruh dulu di sini. Set. Oh, tapi kurang airnya ya. Jadi harus cemplung. Banyak garam kurang. Jangan. Oke, okay. Berarti air harus tambah. Wow. Oke. Okay. Kalau lu lihat guys, dia tuh kayak ada berentil-berentil gitu, guys. Ada berentil-berentil gelembung-gelembung air gitu loh, naik ke atas loh di bagian besinya. Ntar gue kasih lu lihat ya, gue kacau dulu supaya gue bisa kasih lihat besinya ya guys biar cepet. Oke, kita kacau dulu sampai merata. Oke, kacau. Wow, oke okay, guys, tuh kayak gitu tuh guys, tuh dia keluar glebek-glebek gitu loh guys. Tuh glebek-glebek gitu. Tuh kayak masak gitu ya. Tuh kayak masak gitu. Itemnya kayaknya itemnya dari ini deh. Dari ini. Dari ini keluar item gitu guys. Dan ini tuh kayak glebek-glebek gitu loh, kalau lu bisa lihat tuh glebek-glebeknya. Ya beginilah guys, hasil percobaan yang gagal guys. Harusnya bisa berjalan ya, gue kasih lihat video yang bisa berjalan. Nah, cuman masalahnya nggak tau kenapa punya gue nih nggak bisa berjalan guys. Oh no. Punya nggak bergerak gitu ya guys. Ya sudah deh guys, ini deh hasil eksperimen gue guys. Oke guys, karena belum berhasil jadi kita coba buka dulu guys dinamonya. Papa masih penasaran, jadi kita coba ya buka dulu dinamonya. Kita lihat ada masalah dinamonya gak guys. Halo guys, jadi kita lihat hasilnya guys setelah kita taruh air garam guys. Oke, ini adalah api dan massa guys, kita celupin ya. Yo, jalan mobilnya guys. Tuh guys, berhasil guys. Jadi lu bisa cobain ya. Tadi kan udah gue kasih lihat tuh gimana cara masukin air garamnya. Nah sekarang ini jangan sampai dikecelup semuanya guys, karena dia itu akan melemah guys. Jadi mendingan. Tapi melemah guys tuh, melemah kalau lama-lama. Jadi mendingan lu agak naik ke atas gini dikit. Nah, jadi waktu lu naik ke atas ini lebih kenceng tuh rodanya ya guys ya. Oke guys, berhasil guys. Akhirnya mobilnya berjalan guys. See you on the next video. If you like the video, please don't forget to like, subscribe, share.
Kalau kalian suka jangan lupa thumbs up ya guys. Nanti gua akan bikin video eksperimen yang lainnya guys. Kalau banyak yang thumbs up. Oke, okay, see you on the next video. Bye bye. Eksperimennya sampai beberapa jam guys. Oh my god, capek deh. Akhirnya disambung sama masternya guys. Yeah. Oke, okay, guys, nanti dulu Pak, belum. Ini enggak benar gerak, dia enggak boleh bergerak dulu. Iya, 1 2 3 angkat. Nanti lah Pak. Enggak, jalannya pelan, karena jalannya pelan.